Hi semua, it's Nisa here. Hi semua, it's Nisa here. Welcome back to my channel. Okay, bagi yang baru jumpa channel ni, selamat datang ke channel NisaSuzam. Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan korang semua. Bagi yang belum kenal Nisa, nama Nisa NisaSuzam. Boleh panggil Nisa je. Okay, so let's get started. Okay, untuk video hari ni, Nisa nak share dengan korang semua barang yang Nisa beli di Ecoshop. Barang-barang yang Nisa beli dekat Ecoshop dia bertemakan makeup. So, Nisa tak reti makeup dan jarang sekali untuk cuba bermakeup. Jadi apalah salahnya kalau Nisa nak cuba-cuba makeup lepas-lepas ni buat video sambil bermakeup ataupun macam tu lah, buat video sambil bermakeup. So jom kita tengok apa yang Nisa beli. Okay, ni semua barang yang Nisa beli. Nisa baru je buka plastik dia. So jom kita mulakan. Okay, barang pertama yang Nisa beli adalah, tada, ini nama dia Cosmetic Case. Macam biasalah, harga dekat Ecoshop ni RM2.10. So dalam bekas ni Nisa boleh letak maybe brush ataupun barang makeup. Okay, barang seterusnya Nisa beli brush. Okay, ni dia tulis kat sini makeup brush. Okay, tapi saya tak tahu function dia, maybe untuk blusher ataupun untuk sapu bedak macam tu. Okay, ni barang kedua Nisa beli. Dan barang ketiga Nisa beli ni, eye pencil. Okay, eye pencil ada 3 color. Warna brown ada 2 dengan 1 warna black. Dia siap ada dengan sharpener dia sekali. Barang seterusnya Nisa beli makeup brush lagi. Tapi ni makeup brush untuk eyeliner kot. Okay. Barang seterusnya Nisa beli brush juga. So Nisa rasa ni adalah brush untuk blusher. Next Nisa beli eyelash color, lentik bulu mata. Barang seterusnya Nisa beli ini. Ini adalah lip gloss. Lip gloss ada macam-macam color. Barang seterusnya Nisa beli eyeshadow. Nisa beli eyeshadow. Dan seterusnya Nisa beli Nisa beli eyeshadow juga. Seterusnya Nisa beli eyeshadow juga, tapi colour dia yang lain lah. Ada 2 eyeshadow. Kalau orang boleh tengok kan, colour dia lain-lain. So Nisa beli. Okay, barang seterusnya Nisa beli blusher. And last kali Nisa beli black lashes. Dia tulis kat sini. Nisa rasa ni adalah mascara. Kalau tak mascara pun mungkin eyeliner. So jom kita buka satu-satu. Masa untuk membuat sampah. Okay, sekarang ni. Okay, Nisa akan buka daripada yang ni. Kita nak tengok ni sama ada mascara ataupun eyeliner. Nisa rasa dia adalah mascara. Yes, betul tu. Ni dia mascara. Comel. Jadi macam ni. Kartun ni comel. Kucing. Comel lah. Meow. Long black lashes.
So ni kita dah tahu jawapan dia ni adalah mascara. Okay, next ni saya akan buka blusher. Base color warna brown saja. Ni saya beli color macam ni. Auto stop. Okay. Macam nice. Lepas tu lip gloss yang ni saya beli ni ada macam-macam warna. Jom ni saya nak tengok. Lip gloss ni macam ni. Dia ada cermin lagi. Ada cermin juga. Ada color yang bau dia wangi. Macam bau buah-buahan. Okay, next. Brush series. Macam biasa ni saya beli brush. Bukan macam biasa, ini tak pernah beli. So, ni bukan macam biasa. Ini pertama kali ni saya beli barang makeup. Brush. Okay, ni setahu Nisa ni untuk eyeshadow. Okay. Ini pula brush untuk powder kan. Kita nak ratakan powder sini macam ni. Pandai pengetahuan Nisa yang sangat luas ni. Nisa rasa ni brush untuk eyeshadow. Dan ini pula brush untuk apa ni? Kening. Eyeliner. Yes, betul tu. Dan ni saya beli eye pencil. Ada 3 color. Okay, 2 color ni ada beza tau warna dia. Kalau ikut kod number dia. Tapi ni saya tak tahu beza. Oh, ini dark sikit. Dark brown. Ini light brown. Ini black. Okay. Eyelash color. Saya tak pandai pakai benda ni, tapi kita kena try. Kalau tak try, kita tak tahu apa akan jadi dekat muka. Oh, last sekali ni saya beli cosmetic case. So, jom kita tengok muat tak barang yang ni saya beli ni semua masuk dalam ni. Oh, dia stiker ke ni? Dia tanggal ke?
masukkan brush, 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 eye pencil, mascara, eyelash color. Kalau ada terangkang macam ni, nah, kita masukkan macam tu. Saya punya lip gloss, Nisa punya eyeshadow, saya punya eyeshadow juga. Saya punya eyeshadow lagi. Buat tak? Buatlah. Dan last sekali ni saya punya blusher. Wow, muat-muat je. Sekejap, ni saya betulkan sikit. Itu saja video untuk hari ini, Ecoshop haul Nisa. So, barang-barang yang Nisa beli adalah barang kosmetik. Okay, inilah barang yang Nisa beli. So, kalau korang nak tengok video makeup Nisa, video Nisa try pakai makeup, korang kena check out next video. Okay? Kepada korang yang tengok video ni sampai habis, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan korang. See you